di sini saja. Ini di belakang batu ini nih. Nih sini. Sini. Pertama teduh ya ini di sini. Harus bawa amparan saja ada. Jadi takut. Ini lotek ini ya, bukan lotek itu kareto. Itu baru olahraga kayak di sio gitu asin. Ini buatan asli samu ya. Makan di alam itu enak, guys. Makan di alam bebas enak. Mantapnya. Mantap. Abis kayu pohon dulu kan? Iya, kita angkat. Gak takut, gak jalan nih. Nah, bisa dia mau jalan. Dari tadi udah kayak gini. Nanti selusur sungai ke sana. Banyak. Tahu mau benar-benar terobat? Hah? Mau terobat? Itu dibungkus sendiri. Nah, sok air mengaku gitu. Bang Maman gitu. Kayaknya dia kayak Bang Maman kelakuran. Bang Maman 10.000. Kita start deh. Bukannya dulu di jalan. Wah, Allah, Mas. Awi man, tidak tahu lagi mana kan turun. Nah itu bisa dipakai bahan tapakur. Nah, bahan tapakur itu anak cawu, ya. Abu nggak sedikit, kok bisa diinungnya, ya. Begitu manuk, nih. Aduh, bisa, bisa.
sama keredok. Makanan ala kadarnya ya, karena memang ini sudah siang, datang ke sini itu sudah siang ya, sekitar jam 12. Iya, setelah menghadiri pernikahan saudara ya. Nah, ini main ke sini. Nah, ini lagi mencicipi makanan ala kadarnya yang dibawa ya, lotek keredok. Masih belum habis alatku. Iya, habis. Mantap, masakan kamu nomor satu. Ada bisa ada kopi hidup, mau kok panas kan? Ini cobaannya.
berasat. Ini sangat asri sahabatku ya. Ini belum terjamah banyak orang ya, karena belum dijadikan tempat para wisata ini ya. Pantesan disebut batu mumua, banyak batu narumua. Sahabatku di mana saja berada, inilah tempat yang namanya Batu Nungul ya. Batu Nungul ini disebut Batu Nungul karena menungul. Kalau di Sunda ya, nungul itu, kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, mancung, batu yang diam ya, diam tidak kemana-mana, nungul ya artinya ya. Nungul itu artinya nampak. Ini. Nungul itu airnya nampak di luar tanah gitu, nempel tapi nggak bisa digelutuk-gelutuk karena gede gitu. Ini kemungkinan dulunya ya, ini adalah bekas batu lahar juga sebenarnya, karena memang batu-batunya khas ya, khas batu lahar ya, batu lahar ya. Seperti kita ketahui bahwa di Garut ini banyak gunung-gunung yang dulunya sempat meletus ya, dan laharnya sampai sini nih ya. Ini masuk sekali lagi ke daerah Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sangat sejuk, sangat indah ya. Rek turun tahanan. Wah, sempat kan bisa naik deh, ya Allah, para dinaik. Ayo, cici. Astagfirullah. Ek turun. Bisa ente. Bisa. Kebun, ternyata. Bisa juga nama. Jadi kita tempon.
Hati-hati, ini sangat ekstrim. Siapapun ini, si janda cantik sudah turun ya. Sudah turun. Sini lihatnya. Arek malik hese cenah. Saat-saat menegangkan, saat-saat si janda cantik sudah sampai ke bawah nih. Salam ke penonton. Hai, halo penonton. Kita lagi ada di sungai, tapi saya nggak berani turun. Cukup berani turun sini dong. Ini cukup ekstrim, sahabatku nih ya. Jalannya juga gesek. Nah, ini yang dinamakan dengan tantangan. Tantangan, ma. Belum seberapa ini kalau terus jalan ke area sana tuh, ya. Karena memang ini sangat taringul, batu-batunya taringul, sahabatku nih, ya. Gimana, Burawes? Burawes, takut. Burawes bisa, masih sih nggak keberos. Oh, nggak keberos sama Oh, aku sih nggak keberos, Burawes, Ambro. Kita pulang lagi ke atas. Ya. Saat-saat menegangkan ketika ingin naik lagi ke tempat, hati-hati. Dadah, Amu. Ada reg-deg. Ada reg-deg. Sok, maju. Hati-hati. Iya, selamat euy. Alhamdulillah selamat euy. Amu. Betot. Salam. Dadah. Kita akan naik juga nih. Nah, ini sudah selamat.
Kita akan naik juga ya, bentar. Ini sangat ekstrim sekali sahabatku ya. Yang naik juga nih. Ya. Tuh. Awas, kita santai-santai dulu ya. Sahabatku, di mana saja berada, ini sekali lagi Akang sedang berada di Batu Nunggul. Batu Nunggul itu desanya desa apa? Desa Pada Suka. Pada Suka atau Pada Resep ya. Dan masuk ke kecamatan kecamatan apa? Kecamatan Pasirwangi ya. Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Daerah Tingkat Dua Garut. Pada Resep, Pasir Sengit. Wangi itu kan sengit ya, bahasa Sunda itu wangi. Itu sengit ya. Harum, ya harum. Ini situasinya sangat adem ya sahabatku. Dan pesan untuk sahabat-sahabat di mana saja berada, tonton video ini sampai full durasi ya. Jangan lupa di-klik-klik, di-like, komen dan subscribe ya. Ya bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Ini video selanjutnya yang akan datang. Ya. Ini ada serinya ya. Luar biasa ini perjalanan. Ya. Perjalanan jalan-jalan yang menegangkan. Kang Wahyu dari Excelo ya. Kang Wahyu Excelo. Atau dulunya adalah Sahabat Ngabulang Official. Ganti nama dan tidak ganti nama sebenarnya. Namanya itu saja ya. Yuk, kita akan lanjutkan perjalanan ke arah yang paling indah. Yuk. Oke, perjalanan kita hari ini dicukupkan dengan sekian dulu. Kita dengan pembacaan hamdalah. Tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngopi dulu, mau pulang? Pulang. Sambil istirahat sambil ya. Sambil istirahat nih. Udah ya. Ngos-ngosan di handap. Ngos-ngosan.